Oke, kita bahas Yamaha XSR 155. Di depan kita ini ada Yamaha XSR 155. Masuk ke sini cuma dua warna ya, hitam sama silver. Yang silver ini joknya coklat nih, keren banget. Yang hitam ini ya joknya hitam juga. Enggak, joknya jadi silver gitu ya, enggak ya. Kalau lihat langsung ternyata keren ya motor ini ya. Desain retro, teknologi modern gitu. Jadi ingat Ducati Scrambler, ya enggak sih? Oke, kita buka semua tentang motor ini. Satu persatu kita bongkar ya. Mulai dari depan. Dari headlamp dulu ya. Headlampnya ada dua cluster ya. Ada dua cluster. Terus di sini ada XSR. Nih, di tengah ini ada tulisan XSR. Kita ingat itu ya, ingat Lambretta ya. Headlampnya Lambretta, di sini kan ada tulisannya Lambretta gitu ya. Keren, keren. Build quality-nya keren. Terus kupingan lampunya ini die casting loh, niat banget die casting, aluminium die casting. Biasa pakai apa di motor-motor lain, biasa pakai plat gitu kan, di press, di bending gitu. Ini pakai aluminium die casting, keren. Sok depan upside down, warnanya hitam. Terus ini ada, oh ya, ini tipe itu ya, XSR 155. Bannya itu ternyata pakai dual purpose GP211F. Ini IRC Trail Winner GP211F. Gede juga, ban depannya 110 R17. Spakbornya cakep. Jadi spakbornya ini perpaduan warna glossy, ini warna body ya, warna body motor sama hitam dock. Gitu. Jadi kalau yang ini kan motornya kan hitam, jadi ini hitam glossy. Kalau yang ini yang silver, spakbornya bagian sampingnya juga silver. Gitu. Lampu sennya ini kayak pernah inget lampu sen apa ya? NVL apa ya? Lampu sen sih kalau menurut saya biasa aja ya. Kita lanjut ke sini. Ke kokpit. Ini dia kokpitnya, keren. Coba kita nyalain ya. Instrumen clusternya keren coy. Keren banget ini. Full digital tapi pakainya puteran gitu. Dan ini tachometer ya, yang melingkar ini tachometer, terus ini speedometer, posisi gear juga ada di sini. Posisi gear ada. Average konsumsi BBM juga ada. Komplit. Stangnya begini ya, kurang tinggi. Terus Racernya rapi banget. Racer bawah begini, terus racer atasnya ini nyatu, keren ya. Kayak di GSX S125 yang di Eropa, atasnya nyatu, keren. Kunci kontak adanya di sini. Tangki ini kondom ya, yang ini hitam doff. Kalau yang sebelah itu silver. Kalau yang hitam doff, bagian tengahnya ini hitam glossy, tapi kalau yang silver bagian tengahnya hitam doff. Tuh. Terus tangkinya udah rata, terus ini shutter key. Di sini ada logo XSR. Sekarang handle-nya ini kabelnya pakai dua kabel ya, kabel gasnya tarik ulur.
Seperti biasa, Yamaha-Yamaha sekarang starternya ke bawah sini. Ke bawah sini. Udah. Di situ enggak ada panel-panel lagi. Adanya di sebelah sini. Sebelah sini ada klakson, sen, ada pass beam. Oke, komplit. Bentuk tangkinya ini retro ya. Bentuknya melandai gitu. Retro. Sama bentuk joknya saya suka. Nih joknya. Joknya retro tapi lebar. Ini ada busa empuk tipis ya di atasnya. Tapi di dalamnya ada busa keras. Mungkin bisa dilapis yang empuknya biar lebih tebal gitu. Biar lebih enak lagi. Ya kesannya emang retro. Mainframe-nya masih sama Mavixen, pakai Delta Box begini. Kalau double cradle lebih keren lagi ya. Dan ini mesinnya. Ini mesinnya kayak Vixen R atau R15 ya. 155 cc, VVA, 19 horsepower. Kalau mesin sih udah gak usah dibahas lagi ya. Mesin ini powerful. Bawah, menengah, sampai atas powerful. Di bawah sini ada cover plastik. Ada cover plastik nyatu ya, dari sini sampai ke sana. Desain knalpotnya belakangnya sih mirip ya sama itu ya, sama Vixen R ya. Tapi beda ya, beda. Ada covernya ini gede banget, nutupin rapet gitu. Detail bagian samping sini dikasih penutup rapi gitu ya. Terus sampai sini, ini niat banget, ini ada plat aluminium atau stainless, aluminium ya, aluminium tapi buffing ya. Buffing rapi banget. Suspensi belakang monosok, warnanya kuning sok belakangnya. Terus swing arm-nya ini pakai banana arm kayak R15. Jadi swing arm-nya ini aluminium, banana arm. Rem belakang cakram. Ban belakangnya ukuran 140/70. Ini velgnya lebar banget ini. Velg 4 in. 140/70, 17. Di sini ada body. Bodinya cuma sampai sini. Terus ada spakbor gantung. Ada spakbor gantung. Keren. Keren. Stop lampnya keren banget. Lihat. Wih. Asli motor ini nyentrik ya. Ini bandrolnya berapa? 3, 5, 5, 5, 5. Oke, motor ini udah keluar harganya, nanti saya update di deskripsi atau komen ya. Lupa, soalnya tadi udah dipresentasikan. Dan udah bisa inden online mulai hari ini. Oke, itu dia Yamaha XSR155 Indonesia. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa pantengin terus channel ini.